Tentara Israel, IDF, dikabarkan mulai memompa air laut ke sistem terowongan diduga milik kelompok Hamas bermarkas. Proses membanjiri jaringan terowongan Hamas di bawah jalur Gaza dengan air laut itu dilakukan pada Selasa, 12 Desember 2023, waktu setempat. Tindakan membanjiri terowongan dengan air dari Mediterania, yang masih dalam tahap awal, hanyalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan Israel untuk mencoba membersihkan terowongan dan menghancurkannya. Juru bicara Menteri Pertahanan Israel menolak berkomentar, dan mengatakan operasi terowongan itu bersifat rahasia. Para pejabat Israel mengatakan bahwa sistem bawah tanah Hamas yang luas telah menjadi kunci operasi mereka di medan perang. Sistem terowongan tersebut, kata para pejabat tersebut, digunakan oleh Hamas untuk menggerakkan anggotanya melintasi medan perang dan menyimpan roket dan amunisi mereka. Terowongan itu juga memungkinkan para pemimpin kelompok tersebut untuk memimpin dan mengendalikan pasukan mereka, menurut Israel. Langkah IDF tersebut mendapat respons dari Presiden AS, Joe Biden. Joe Biden tampaknya ragu mengenai keputusan Israel untuk membanjiri sistem terowongan Hamas di Gaza untuk melumpuhkan kelompok tersebut. Joe Biden mengeluarkan pendapatnya mengenai rencana itu setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden tampak ragu untuk mendukung penuh langkah Israel tersebut. Organisasi kemanusiaan internasional juga menyuarakan skeptisisme serupa. Mereka mencatat bahwa operasi banjir dapat membahayakan para sandera yang masih berada dalam tahanan Hamas dan kemungkinan besar ditahan di bawah tanah. Rusia, yang mendukung Hamas, memperingatkan Israel bahwa operasi IDF itu merupakan kejahatan perang yang mencolok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.